Bayangkan sebuah rudal yang meluncur dari laut dengan kecepatan lebih dari dua kali kecepatan suara, rendah merayap di atas permukaan air, hampir tak terlihat radar, dan dalam hitungan menit bisa mengubah kapal induk seharga miliaran dolar menjadi gumpalan api. Itulah P-800 Onyx, atau yang dikenal di pasar ekspor sebagai Yahon. Rusia merancang rudal ini bukan sekadar senjata, melainkan pesan, laut tidak lagi aman bagi kekuatan besar yang mengandalkan armada kapal raksasa. Dibandingkan dengan rudal konvensional subsonik seperti Harpoon milik Amerika, Onyx adalah monster laut yang haus mangsa, membawa hulu ledak 250 kg yang cukup untuk merobek jantung baja kapal perang modern. Pertanyaannya, jika satu saja rudal ini lolos dari pertahanan canggih Aegis milik Amerika, apa yang akan terjadi pada kapal induk yang menjadi pusat strategi militer barat? P-800 Onyx lahir dari keinginan Rusia untuk membalikan dominasi Angkatan Laut Amerika Serikat. Sistem pertahanan kapal induk yang disebut-sebut paling canggih di dunia ternyata punya kelemahan. Kecepatan respon. Rudal subsonik masih bisa dicegat, tapi rudal supersonik yang melaju Mach 2,5 dengan pola terbang sea skimming membuat waktu reaksi hanya beberapa detik. Radar kapal induk baru bisa menangkap pantulan rudal ini ketika jaraknya tinggal puluhan kilometer. Artinya hanya ada celah waktu 25 sampai 30 detik sebelum hantaman. Bayangkan sebuah kapal raksasa dengan ribuan kru, pesawat tempur di dek, dan amunisi nuklir di dalamnya harus mengandalkan sistem CIWS yang menembakkan ribuan peluru per menit untuk bertaruh melawan rudal secepat kilat. Apakah benar-benar cukup? Ataukah Onyx hanyalah alarm bahwa kapal induk kini tak lebih dari sasaran empuk? Keunggulan paling mengerikan dari Onyx bukan hanya kecepatannya, melainkan otaknya. Rudal ini mampu melakukan serangan swarm. Jika diluncurkan dalam jumlah banyak, rudal-rudal Onyx bisa berbicara satu sama lain, menentukan siapa yang menyerang target utama, siapa yang menjadi pengalih, dan siapa yang mengapit dari sisi lain. Artinya, bukan hanya satu rudal yang datang, melainkan gelombang cerdas yang tahu bagaimana mengacaukan sistem pertahanan lawan. Inilah yang ditakuti Pentagon. Serangan saturasi. Karena tidak ada satupun sistem pertahanan di dunia, bahkan Aegis atau SIRAM, yang bisa menjamin menghancurkan puluhan rudal supersonik yang datang hampir bersamaan. Apakah ini berarti masa depan peperangan laut bukan lagi ditentukan oleh kapal induk raksasa, tapi oleh siapa yang punya rudal paling cerdas dan cepat? Rudal Onyx tidak hanya dipasang di kapal perang atau kapal selam Rusia. Ia juga menjadi bagian dari sistem pertahanan pantai Bastion P. Dari daratan, peluncur mobile Bastion P bisa menembakkan Onyx ke arah laut hingga 600 km jauhnya. Dengan satu baterai saja, sebuah negara bisa menutup akses laut musuh dalam radius ratusan kilometer. Inilah alasan mengapa Suria ketika menerima sistem ini dari Rusia, tiba-tiba membuat Laut Mediterania menjadi wilayah berbahaya bagi kapal NATO. Begitu juga Vietnam, yang mempersenjatai diri dengan Yahon untuk menghadapi ancaman Tiongkok di Laut Cina Selatan. Dan India, yang bekerja sama dengan Rusia, mengembangkan BrahMos, versi lebih canggih dari Onyx, yang kini menjadi salah satu rudal anti kapal tercepat di dunia. Jika negara-negara ini bisa mengusir kapal induk hanya dengan satu baterai rudal,
apakah era dominasi armada laut Amerika akan segera berakhir? Namun di balik keunggulan itu, ada sisi psikologis yang lebih menakutkan. Rudal, seperti Onyx, mengubah cara berpikir strategi laut. Selama puluhan tahun, kapal induk dianggap simbol kekuatan tak terkalahkan, membawa puluhan jet tempur untuk menguasai wilayah manapun. Tetapi Onyx membalik logika itu. Mengapa harus menghabiskan miliaran dolar untuk membangun kapal induk, jika dengan satu rudal, seharga beberapa juta dolar-dolar saja bisa menenggelamkannya. Ketidakseimbangan biaya inilah yang membuat banyak analis menyebut rudal Rusia sebagai equalizer atau penyeimbang kekuatan global. Dan inilah yang paling ditakuti Washington, bahwa simbol kekuatan militer Amerika, kapal induk nuklir, kini tak lebih dari sasaran yang bisa dihancurkan dengan sekali tembak. P-800 Onyx juga menjadi bagian dari perlombaan global. Amerika Serikat mencoba memperkuat sistem pertahanan Aegis. Jepang dan Korea Selatan berlomba membeli rudal anti kapal supersonik mereka sendiri. Sementara Tiongkok mengembangkan DF-21, D pembunuh kapal induk, versi balistik. Tetapi Onyx sudah terbukti di lapangan. Dalam konflik Suriah, Rusia meluncurkan rudal ini dari Bastion P untuk menghantam posisi pemberontak, sekaligus mengirim pesan bahwa setiap kapal perang NATO yang mencoba mendekat akan berada dalam jangkauan. Dunia melihat bukan sekadar kekuatan, tetapi juga tekad Rusia untuk menunjukkan bahwa teknologi rudalnya mampu menutup akses laut musuh tanpa harus berperang terbuka. Pertanyaannya, jika esok hari terjadi eskalasi di Laut Hitam atau di Laut Cina Selatan, apakah Onyx akan menjadi peluru pertama yang memicu perang dunia? Akhirnya, P-800 Onyx bukan hanya soal teknologi, melainkan simbol zaman baru peperangan laut. Era di mana kapal induk raksasa tak lagi dijamin aman, dan setiap laut bisa berubah menjadi kuburan baja hanya dengan menekan tombol peluncur. Onyx dengan kecepatan supersonik, kecerdasan swarm, dan daya ledak mematikan adalah peringatan bagi setiap negara. Laut kini bukan lagi milik kapal besar, melainkan milik rudal yang lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih murah. Maka, pertanyaan terakhir yang harus kita renungkan bersama adalah, apakah dunia sudah siap menghadapi masa depan di mana satu rudal kecil bisa mengubah keseimbangan kekuatan global? Ataukah kita semua sedang berjalan menuju era di mana perang laut hanya akan berlangsung dalam hitungan menit sebelum semuanya tenggelam ke dasar samudra? Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.